Kak, mengenai statement dari ibunya Kakak kemarin Kak yang soal untuk Laura fitnah itu gimana Kak, mungkin tanggapan dari Kakak sendiri? Ya. Seberapa mungkin? Saya enggak. Kan nanggepin yang sih bisa fitnah yang udah meninggal. Nanggepin orang yang udah meninggal itu aja. Oke. Okay. Tadi sempat Kak bilang kan dalam kecepatan dengan 80 km per jam. Itu saya enggak tahu. Saya ya urusannya hanya sama hukum ya, aja. Dicecer hakim. Bagaimana? Sempat dicecer hakim karena statementnya enggak konsisten. Saya enggak tahu. Itu aja. Tunggu tanggal 4 Januari aja ya. Makasih ya. Sidang kapan? Tanggal 4 4 Januari 2022. Oke, siap. Terima kasih ya, Kak. Itu udah tuntutan terakhir ya. Oke, oke. Tuntutan dari jaksa. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Dok. 4 Januari 2022 ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.